Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sini laporan haji 2024. Dan ini adalah hari kedua kita melontar jamratul, yaitu hari ini kita tiga lontaran jamratul, Musta dan Aqabah. Dan ini adalah teman-teman sekalian sedunia, ini adalah yang menunggu di jam pergantian waktu. Daripada rame semua di depan lemparan atau pintunya 056 di Jamrat Mina ini. Oke guys, dan ini laporan ini yang paling canggih ini teman-teman. Tidak semua orang bisa menerima atau memberikan laporan yang tercanggih ini. Oke guys, dan nikmati terus perjalanan kita di laporan haji 24. Dan yang bunyi-bunyi itu adalah sirine, itu adalah dari ambulan misalnya yang tumbang, atau juga kadang-kadang polisinya diraja daripada Saudi Arabia, yaitu dia selalu mengusir nanti jemaah-jemaah yang akan bergerak terus untuk sampai jam 12 di depannya lemparan jam berpula. Karena kita hari ini, yaitu hari kedua di hari Tasi ini, kita melempar di tiga tempat, ya, Jamratul, Musta dan Aqabah. Dan ini semua posisinya pada tidur, bisa teman-teman lihat semua ya, semuanya tidur pada mancanegara ya, karena habis dan bercampur aduk. Ada Indonesia juga macam-macam ya, ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi dan bla-bla semua. Dan ini ada Turki, dari Afghanistan, Pakistan, Malaysia, apa ke dunia ya teman-teman. Dan semua bersatu padu dan menjadi sahabat kalau yang kenal ya. Inilah kondisinya di tempat tunggunya di jam begitu 12 nanti kita akan go ke ini. Ini pada tidur semua dan di depan adalah orang Irak katanya. Berarti sekali jadi dan ini sudah mulai banyak lagi yang masuk ya teman-teman. Dan semoga hari ini kita bisa menyelesaikan lagi satu langkahnya di hari Tasrik yang kedua, yaitu melompat tiga lemparan Musta, Wula. Dan ini mungkin ya tetap ramai ya teman-teman, sebagai pengalaman kemarin kita sudah bisa masuk ke dekat tonggaknya lemparan, yaitu karena kalau dia keluar. Dan ini adalah gedungnya berlantai 5 tapi tinggi ya, kayak lantai besar tinggi. Oke teman-teman, nikmati terus perjalanan haji kita, laporan haji kita 2024 dari Saudi.